Halo, welcome to my channel, di channelnya Angga Rahmadi. Hari ini gue mau berangkat ke Lembang, tapi gak pakai si merah ini. Gak pakai Vario gue, tapi gue mau pakai motor yang satu ini. Tadaaa. Ini motor gue, Skywave 125 yang gak 125 lagi. Nanti gue di Cibodas bakal sekalian review spek motornya dan ada apa aja di dalam ini. Oke, okay? Check this out, kita langsung ke Lembang aja kali ya. Sip. Skywave yang gue tadi bilang di rumah bakal gue review. Ini adalah Skywave gue dan ini untuk penampakan. Check this out. Hai guys, hari ini saya coba untuk review Skywave punya saya pribadi. Nah, untuk sekarang, untuk Skywave sendiri, saya punya itu sekitar 1 tahun setengahan. Nah, untuk saat ini Skywave 125 di tahun 2008 ini, saya sekarang sudah upgrade. Itu untuk CC sendiri sekarang sekitar 181 CC. Nah, untuk satuan kilometernya ada di tabel sini nih. Udah? Oke. Okay. Nah, untuk masalahnya banyak. Nah, Skywave sendiri untuk permodalan adalah dari mulai segi spare part dan segala macam itu sangat luar biasa mahal dan ya tapi dirasa ini luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya.